Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di slot Tazkirah Santai. Jadi untuk Tazkirah Santai pada pagi ini adalah satu kesinambungan untuk topik kita yang kita telah perbincangkan, iaitu Malaysia kenapa amanah sejahtera. Jadi pada slot kali ini kita akan bincang tabiat rakyat Malaysia yang perlu diubah agar Malaysia ini dalam keadaan aman dan sejahtera. Jadi saya telah buat kajian, ada tiga perkara yang patut kita ubah. Tapi saya terpaksa buatkan setiap satu slot, satu bahagian pada vlog yang akan datang lah. Jadi saya akan pecahkan tiga siri. Ini kira siri pertama lah. Jadi antara kajian saya, kenapa hari ini tabiat Malaysia perlu diubah, ialah antara salah satu sebabnya bukan nak ubah apa-apa, tapi ubah sedikit saja. Iaitu hari ini tabiat Malaysia, oleh kerana Allah Ta'ala telah berikan ujian kesenangan pada rakyat Malaysia. Maknanya ramai rakyat Malaysia senang, ada juga yang susah. Ada juga rakyat Malaysia yang susah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tetapi ramai lagi yang hidup senang. Jadi apakah yang menyebabkan tabiat Malaysia yang patut diubah? Itu pertama, hari ini rakyat Malaysia yang kita lihatlah sangat-sangat malas untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Malas ibadat. Pasal apa? Pasal dah senang. Jadi ibadat pun dah rasa malas. Jadi bila kita tengok pada skop ibadat tu luas. Ibadat tu sembahyang, zikir, baca Quran, doa, tu semua ibadat. Jadi ibadat ni ada dua. Satu ibadat jemaah, satu lagi ibadat persendirian. Jadi saya ambil satu skop saja. Skop yang khusus itu skop ibadah secara berjemaah. Kalau ibadah secara persendirian, kita tak tahu orang tu ibadah bila. Mungkin dia tak nampak macam relax, tapi belakang kita dia sembahyang seorang-seorang, baca Quran banyak-banyak, berjus-jus, dan dia doa lama-lama. Tapi kita ambil satu skop, iaitu satu ibadah yang mana hari ini ibadah tu sebenarnya ada satu ibadah yang paling utama, itu sembahyang fardu berjemaah. Bila dia sebut sembahyang fardu berjemaah, maka dialah satu ibadat yang mana kalau ikut mazhab Syafi'i, dia fardu kifayah. Untuk rakyat Malaysia yang kebanyakan mazhab Syafi'i, mereka menganggap bahawa fardu jemaah ni sebagai fardu kifayah. Maknanya kalau kita takrifkan fardu kifayah tu apa, orang lain buat, orang lain buat, kita pun tak payah. Jadi hari ini kita telah berkefahaman bahawa kita menganggap bahawa sembahyang fardu jemaah ni apa, biarlah orang lain buat, kita tak payah. Lama-lama kita rasa pun tak payah. Bila kita praktikan seperti itu, maka kita telah merugikan diri kita sendiri. Kerana keberkatan dengan fardu sembahyang fardu jemaah itu tersangat-sangatlah besarnya. Kerana Allah Ta'ala letakkan kekuatan umat pun pada sembahyang fardu jemaah. Kerana Allah Ta'ala letakkan kasih sayang umat ini pada sembahyang fardu jemaah. Dan juga Allah Ta'ala letakkan kerahmatan dan pengampunan dosa pun pada sembahyang fardu jemaah. Dan juga Allah Ta'ala akan kuatkan orang Islam pada sembahyang fardu jemaah. Dan juga Allah Ta'ala akan beri rezeki yang dipakai ganda dan ekonomi yang kukuh pun pada sembahyang fardu jemaah. Itu fadilat-fadilat dia yang kita tak ketahui. Jadi oleh kerana rakyat Malaysia memikirkan bahawa sembahyang fardu jemaah ni, terutama lelaki lah. Kalau perempuan walaupun tak sembahyang fardu jemaah, tetapi perempuan dia pun kena sembahyang pada awal waktu juga. Bukan mana lelaki saya fardu jemaah, wanita-wanita juga dia perlu memikirkan peranan. Walaupun dia sembahyang seorang-seorang di rumah, tetapi dia kena sembahyang awal waktu juga. Tu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillah minasyaitanir rajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu pada orang, atas orang mukmin itu. Allah Ta'ala orang mukmin, orang iman, ke orang Islam. Kalau orang Islam lantak dia lah sembahyang bila. Tapi orang beriman itu pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Mana punctual time azan, ambil wuduk, main sunat, terus solat. Itu tertiap untuk seorang wanita. Itu tertiap seorang lelaki, dia kena, apabila dengar azan, dia kena terus semayang, pergi ke masjid. Allah Ta'ala bagi pahala yang sangat besar pada orang datang ke masjid. Satu langkah Allah Ta'ala akan berusaha dia. Satu langkah Allah Ta'ala akan ampun, naik apa, bagi pahala pada dia. Dan satu langkah Allah Ta'ala akan ajak dia di hari akhirat kelak. Jadi, benefit atau kelebihan yang ini sangat banyak, kita telah enteng-entengkan. Terutama kaum lelaki. Sebab kita lihat ini, masjid kosong. Masjid sembahyang fardu jemaah tak ramai. Hatta sembahyang fardu maghrib yang ramai pun, kalau ikutkan nisbah peratus kat satu tamah atau kampung pun, tak mencapai 80%.
mungkin dalam 20-30% sikit lah, atau 40%. Semayang fardu Jumaat je 100%. Ha, jadi ini satu kelemahan. Kenapa? Kerana kita bercita-cita untuk menegakkan agama. Kita bercita-cita untuk dapat rezeki yang berkah. Kita bercita untuk dapat rezeki yang halal. Dan kita bercita-cita untuk jadi orang, apa, agama Islam ni kuat. Tetapi kita sendiri malas nak amalkan semayang fardu berjemaah. Macam mana kita tegakkan Islam? Jadi satu perkara kita agak remeh. Contoh semayang kita agak remeh, macam mana kita nak anggap perkara yang besar dalam Islam? Sedangkan dalam Islam, perkara yang paling besar adalah solat. Sebenarnya solat ni ialah amal yang sangat besar, melebihi daripada segala-galanya. Tapi kita kata solat ni satu perkara yang kecil. Sebab tu ada kita lihat, kan, walaupun orang Islam kuat di seluruh dunia, tapi mereka seperti buih-buih lautan. Mereka ada banyak musuh. Kenapa? Kerana salah satu amal mereka yang mereka tak jaga ialah semayang fardu berjemaah. Yang pasal semayang fardu berjemaah, kita nampak kezahiran Islam kuat. Kadang-kadang orang tanya, di mana ke Islam? Kalau kita tengok akhlak orang Islam hari ini, tak tahu akhlak orang Islam tu yang mana yang baik. Banyak akhlak orang Islam baik, kan? Jadi kita tak nampak. Mungkin dia menyembunyikan kebaikan dia. Sebab orang kita ni dia tawaduk, dia tak kenakan kebaikan dia. Satu je amal yang kita nampak, apa, amal orang Islam yang dizahirkan, isytiharkan, iaitu semayang fardu Jumaat. Bila semayang fardu Jumaat, kita akan nampak macam mana kebetulan orang Islam. Bayangkan satu kampung 100% datang masjid, 100% subuh sampai isyak. Orang-orang yang Islam tengok pun dia akan respect. Wah, ini orang Islam sudah hebat. Jadi hari kita tak amalkan perkara ni, azan pun kita buat tak tahu, buat dia je. Kita masih anggap, main zon pukul 3 boleh, main zon maghrib pukul 8 boleh. Jadi tak nampak kekuatan Islam tadi. Di sebalik kita sibuk melalat, apa, melingkarkan solat, dan kita jangan lupa sebenarnya melingkarkan solat itu adalah satu perkara yang dibenci oleh Allah. Sangat dikatakan dosa besar ni, salah satu dari pintu dosa besar ni ialah melingah-lingahkan solat dengan tanpa alasan yang sangat-sangat kukuh. Jadi kita jangan suka-suka nak lingahkan solat. Sebab tu hari ini kenapa rakyat Malaysia diamal kemusutan segi iman dan amal. Mungkin kerana ni kekayaan hebatlah. Kerana salah satulah, salah satu daripada tasgah santai saya satu slot ni ialah kerana umat, macam topik tadi kita bincangkan, ialah rakyat Malaysia sangat malas-malas ibadat, terutama ibadat dalam dalam semayang berjemaah. Maksudnya Malaysia tidak suka bersemayang jemaah pada hari ini. Mereka rasa malas dan tak perlu. Sebab tu kita tak ada dalam kemajuan. Dalam Islam kita sentiasa ke belakang. Sebab tu kita majukan dalam agama Islam. Kita ini maju dalam ekonomi saja. Tiba Islam kita goal. Sebab apa? Sebab perkara yang simple ni pun kita tak nak buat. Macam kita buat perkara yang lebih besar lagi, kan? Jadi oleh itu, sekian saya tazkirah pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada slot yang kedua. Dia tiga bahagian. Ini baru slot pertama. Jadi kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.